Satu tas dibuka Bukadai Dina Mangsa Adaptasi Kebiasaan Baru sesalat COVID-19 Ngebelukarkan wisatawan Anu deg deg ke kebun binatang Bandung Atau Bazuga Nyerot tepika 20% Lintik itu pihak Bazuga Tacan muka Desa sejumlah yang fasilitas Kawas arena gajah tunggang Tepika food court Pikening lar sumobarna COVID-19 Di area Bazuga kawaskitu Kaaan Bandung Zulikal Garden atau Bazoga alias kebon binatang Bandungdina mangsa adaptasi kebiasaan anyar. satu tas fungsi ditutup bab perhabulan kiwari masyarakat Ge bisa Dewi ngadaregde Ke teleluwak wisata Atikan Senajan Kitu marketing communication Bazoga, Sultan Nebragen, jumlah wisatawan dinana akhir pekan Nyiroro 20% per batan samemeh pandemi kopi di 18, nyata Copelna 200 urang saban poena. Dina poe-poe Sasarrina wisatawan anu willahharna ngahonta saribu tepika 1 1500 urangdinana poe Sabtute, kiwari Nyiroro jadi 800 urang. Dina minggu jumlah wisatawan anu ilaharna ngahontal opat tepi kali 5.000 nyerorot jadi 2.000 orang. Sulhan ngembohan sejumlah hing fasilitas ogeta candi buka api kenying larsu membarna COVID-19 di lalawak bazoga. Kalau di minggu biasa kita 4.000 sampai 6.000, sekarang mentok di angka 2.000. Kalau fasilitasnya gimana nih sama AKB ini? Fasilitasnya put court masih tetap semua kita tutup, kecuali satu makanan cepat saji, terus semua satwa tunggang, gajah tunggang, unta tunggang, terus kuda tunggang itu masih tutup, terus semua arena permainan, mandi bola, sepeda air, perahu, ayun-ayunan masih semua ditutup. Oke. Okay. sawwatara fasilitas ditutupkeneh piken keamanan wisatawan pihak bazoga nganarapken sop kesehatan kawas niun jarak dina tempat diuk tapika ngawajibken make masker jeng kukuma lengen samme asup Bazoga Budi Harati Bandung TV.